perjalanan ini semuanya tidak dibayar, gratis. Emansipasi wanita hingga kini harus dijunjung tinggi oleh setiap insan manusia, karena pada hakikatnya manusia diciptakan sama tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama, sehingga siapapun dapat berkarya dan berkembang, terutama dalam nilai positif yang dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain yang berada di sekitar kita. Dalam kunjungan pertamanya di Sorong, Papua Barat, Wakil Gubernur Papua Barat, Muhammad Lakotani, pada acara Harganas di Alun-Alun Kota Baru Aimas, memberikan apresiasi kepada mama-mama Papua yang mau berkarya dalam segala bidang yang secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian rakyat. Salah satunya seperti yang dilakukan salah seorang mama Papua yang aktif serta lincah merajut kain-kain ciri khas Timur, serta perpaduan antara kain Timur, Maibrat dan Moi. Selain itu, Muhammad Lakotani juga berkesempatan melihat sejumlah hasil karya rajutan tas noken dari rumah rajut Ana dan seni ukir patung Asmat. Berbagai macam corak tas dengan motif yang menarik dipamerkan dalam Harganas yang tentunya menyedot sejumlah peminat untuk ikut memiliki tas-tas tersebut. Hal ini tentunya memberi motivasi baru bagi mama-mama Papua untuk selalu berkarya dan turut mensukseskan pembangunan di Kabupaten Sorong. Dari Kabupaten Sorong, Papua Barat, Tim Liputan, mengabarkan.